Kenapa saya tetap ngajar? Karena kulo niku termasuk orang yang sangat berkeyakinan. Kalian ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma walahu au aliman au muta'alliman. Terus untuk menghilangkan laknatullah di dunia ini hanya zikrullah, termasuk yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah proses belajar mengajar. Au aliman au muta'allim. Terus kula niku sangat fanatik kalian yang namanya belajar. Karena niku sing kula anggap ingkang ngilangi adab, ngilangi laknat. Kula beberapa kali terdikte oleh baca. Misalnya baca sistem geologi bumi. Niku zaman wonten likui faksi teng Palu. Itu beberapa ahli geologi tanya saya, Pak Bahak, apa ada pembenarannya dalam Quran? Terus saya bilang, sampean baca ayat ini dengan kamus, kamus bahasa Arab yang dikarang orang sekuler, atau bila perlu yang dikarang orang Kristen, biar kamu tidak nganggap saya ini nyari pembenaran. Selama ini alhamdulillah kadang kamus muncit itu terkenalnya itu dikarang orang non-muslim. Tapi kadang itu ada hikmahnya. Hikmahnya adalah, tapi saya bukan berarti menganjurkan belajar muncit, tidak, ada hikmahnya adalah madatul kalimah itu dimaknai secara benar menurut objektivitas ilmu. Singkat cerita, tak suruh nyari makna maroyamuru mauran. Jadi Allah ngendikan teng surat Al-Baqarah, apa kamu merasa aman? Merasa aman setiap saat man fis sama ayyakh sifatukumul ardu fa idza hiya tam. Allah zat yang menguasai langit setiap saat bisa saja melumerkan bumi ini. Jadi melumerkan itu ya bahasa Arabnya tamur itu. Jadi Allah sudah mengingatkan bahwa potensi bumi ini memang likuifaksi karena di bawah ada magma, ada air, ada macam-macam. Kemudian potensi bumi ini juga dihantam oleh benda-benda langit. Sehingga Allah ngendikan innallaha yumsiku samawati wal ardu an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Jadi setiap saat mungkin meteor itu menghantam bumi, setiap saat mungkin Mars yang menghantam bumi. Sehingga kalau kita belajarnya itu geologi atau sistem galaksi, itu ketakutan kita ya pada likuifaksi, pada meteor yang jatuh, pada apa. Tapi kalau misalnya kita baca yang su'ul khotimah, ketakutan kita ya akan su'ul khotimah. Tapi terus kalau lihat berita TV Corona, ya takutnya akan Corona. Tapi setelah distatistikkan, misalnya belajar orang yang mati karena ngelindur, itu ya terus takut tidur, karena yang mati karena ngelindur itu juga banyak. Artinya apa? Membaca itu membentuk. Dan itu artinya belajar. Saya termasuk orang yang meskipun masih muda itu gak pati-pati mati. Ini yang bedakan saya dengan bisnis PD saya kalau masalah ngadepi mati. Karena bukan berarti saya mesti soleh, mesti husnul khotimah, ya enggak. Ada istilah mati yang menyenangkan dalam diri manusia. Itu Nabi ngendikan Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Sebagian doa Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Jadi mati itu akhir dari maksiat saya atau akhir dari potensi maksiat saya. Sehingga kata Syaikhul Hikam, kamu harus percaya diri bisa selamanya tidak maksiat lagi. Orang kan tanya, masa manusia tidak bisa maksiat lagi? Ya bisa saja kamu pas to'at terus mati, berarti sudah tidak bisa maksiat. Jadi ulama itu melihat mati itu akhir dari segala maksiat atau potensi maksiat. Di sini hebatnya lagi-lagi GNU. Bohong fasik bentuk kayak apa, kalau mati saya deh. Tombolnya menangkapnya, saya deh menangkapnya. Sesuai kayak ini, saya ini membuatkan sakit maling, membuatkan sakit korupsi. Oh gede, saya ini begini. Itu satu ilmu yang luar biasa, meskipun ya tentu agak ngawur, tapi itu bagus, secara ilmu bagus, karena al-maut adalah rohatun min kulli syah. Lagi-lagi yang menyelamatkan itu illa aliman au muta'alliman, proses belajar mengajar. Saya baca banyak tentang halal haram dalam kitab Imam Ghazali itu, tak ulang berkali-kali. Saya itu dulu ya gak paham, karena kitab paling susah di bab Imam Ghazali itu menurut saya kitab halal haram.
termasuk bagaimana cara ngelola Amwalus Salatin yang terkenal korup, sementara menyumbang kamu sebagai jaizah, sebagai hadiah untuk para kiai atau untuk para guru. Itu perdebatannya ulama itu macam-macam. Ada yang bilang haram karena itu potensi haram, atau memang benar-benar haram. Ada yang bilang boleh, karena kalau yang pakai kamu untuk kebaikan, kali itu dipakai mereka ruwet. Kebetulan yang partai ini lebih besar Mas Nadif. Ya Alhamdulillah. Terus dikiaskan sama Honi. Lagi-lagi karena baca, saya itu pernah ditanya seorang dosen di Jogja. Gus, saya ini muslim mulai kecil dan saya peneliti, saya pernah sekolah di mana. Yang ganjil dari saya tentang Islam itu satu, yaitu Honi. Kok kayak Islam itu rampok gitu ya, perang sudah, orang kafir itu kalah, hartanya diambil, gini-gini. Ya Honi. Terus saya memberi analogi, kalau ada garong ke kamu, bawa senpi, bawa pedang, terus kamu mengalahkan garong itu, alat-alat itu kamu kembalikan apa kamu sita? Ya saya sita, nanti dipakai garong lagi. Ya kira-kira seperti itu. Kalau dikembalikan ke orang kafir, berarti menjadi kekuatan kekafiran lagi, dan itu harbi. Dia baru nerima, lagi-lagi ini barokahnya baca. Makanya saya diminta sama sini, ya saya tentu faktor hormat, karena bapak saya memang dulu ngaji sama Badullah. Mbah saya itu terkenal wali, yang bapaknya bapak. Itu kalau kesini nyifati Badullah satu. Ndur isidu mendok gini, itu gak pokok. Mendok elek lah, dia ini wali. Zaman itu bapak itu di kamar kursi, ya masih ada kakinya. Saya dulu sering dijak kesini sama bapak. Jadi mbah saya itu terkenal wali dulu. Jadi mbah saya itu tirakat terus sampai kabur itu poso terus. Kebetulan cucunya agak niru. Saya tidak niru itu karena itu, Gus Yaki. Memang disuruh tidak niru. Kata mbah saya, kira usah tirakat, ustaz tirakat ya. Itu. Jadi saya, mbah Mun juga gitu. Oh haram tirakat, ustaz tirakat ya. Saya senang sekali. Tapi tua-tua kok mikir butuh. Nah, terus tirakati butuh kok sopo. Jadi mulai jadi kiai betul, Mas Nadib, saya ini sudah mulai mikir. Karena saya ini termasuk orang yang kecelok alim, yang enggak banyak orang menghormati. Karena sudah diramal sama mbah-mbah. Di dulu, mbah saya, Mbah Nur Sam itu, kakak saya itu SMP, SMA, kakak saya yang kedua juga SMP, SMA. Mbah saya itu, Mbah Nur Sam itu, yang nganterkan bapak ketika mondok sini itu, yang ikrar karo Badullah wali, Mbah Nur Sam, ahli tirakat, ahli puasa. Itu bilang, Nur, anak mesti ngiki ojo pondok, ojo sekolah. Sumben sing ngalim ku anak mesti ngiki. Ketika saya hampir tamat SD, sama mbah saya itu kan, mbah saya Naruan juga di Sabdo begitu. Singkat cerita sama Mondok Sarang. Mondok Sarang pertama langsung dikenal Mbah Mun, wong anak kiai jadi langsung dikenal. Sedidoni macam-macam terus jadi wong alim juga ada yang ngelem. Biasa aja untuk dongani mespos. Ya sebenarnya saya agak kecewa, ya, saya inginnya kan dianggap prestasi gitu, ternyata dianggap doanya orang. Ya, makanya kalau ini kita memiliki ya rodok, ya syukurlah sama Bang Mutamakin, sama semuanya. Karena ya karena tadi, kenapa saya harus cerita ini? Quran sendiri mengakui bahwa orang soleh itu diantara aturannya adalah zuriyatam ba'duha min ba'd. Meskipun Allah bisa bikin orang soleh dari mana saja, tapi yang legitimit itu memang zuriyatam ba'duha min ba'd. Dan kata zuriyah itu tasmalu awladal inas, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, memasukkan turunan yang dari ibu. Meskipun tentu secara wali nikah atau secara disiplin nasab dari ibu itu tidak ngefek. Tapi dari segi fa'inal irkodesas, bahwa sistem tubuh kita itu tetap ada gen dari seorang apa? Ibu. Sehingga banyak ulama tafsir mengatakan zuriyah itu tasmalu auladal inas. Zuriyah itu memasukkan turunan dari apa? Ibu. Bapak saya itu nasabnya nasab wali, jadi mbah-mbahnya itu suka tirakat, suka. Ibu itu nasab kiai. Jadi kalau bapak wiridan itu, kalau istiqomah itu disalahkan sama keluarga ibu, istiqomah itu salah. Karena ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, itu masalah secara ilmiah. Mbah Mun itu sering kritik, kalau ada pondok wajib puasa, wajib merawat itu sering kritik. Itu secara fikih bahaya, ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Dan itu kriminal dalam bab fikih. Betul itu, sama cari di Sulam Taufik, babnya itu ngeri, ijabu malam yajib itu tidak dihitung minal kabair. Dicari sendiri itu di Sulam Taufik, tidak usah sebut itu parah betul malah cara menfonis Abdullah bin Husain bin Thohir di Sulam Taufik. Ijabu malam yajib. Tapi pondok-pondok yang tirakat tidak kurang galih. Niki buatan majibaken, ngelateh. Buatan majibaken tapi nopo
Nah, silsilah dari keluarga ibu itu suka suka ilmu. Sehingga Abdullah bin Mas'ud itu tiap hari itu mensweeping orang yang sering duha. Kalau ada orang duha istiqomah itu disweeping. Awas, harus seminggu sekali. Enggak boleh tiap hari. Masa sholat fardu kamu saingi sholat duha? Enggak boleh fardu tersaingi. Itu Abdullah bin Mas'ud, sama cari di Al-Hunjah. Sayyidah Aisyah, kalau ada orang duha tiap hari dimarahin. Dan itu secara konstitusi ilmu benar, karena Nabi Qiyamul Lail Ramadan itu hanya 4 hari yang depan, lainnya itu enggak. Khasyata ayyufrodo alaihim, kalau dalam sebuah yang takut dianggap fardu. Akhirnya istiqomah itu masalah di keluarga saya yang dari ibu. Nah kebetulan kita ini suka ada istiqomah, akhirnya ya seperti ini. Tapi ini ilmu harus kita bicarakan. Tapi yang istiqomah, bapak itu pengagum Badullah. Bapak itu suka sama istiqomah. Karena punya guru dulu GZBD ya istiqomah, Badullah istiqomah. Tapi jangan kira Badullah itu hanya istiqomah. Saya punya sanad banyak, mungkin Gozaki lebih tahu. Sering saya diceritakan bapak. Badullah itu anak ambil uang fase teman-teman itu ya rapati cocok. Senajan itu majib no fase. Tak takut iking no bu. Mpok nabi ke fase endaran uang awam untuk ganjaran. Gue macam Al-Quran gak fase. Padahal untuk ganjaran gue seneng Quran. Jadi terus tak takut ya bapak, ini gue sakit jamil syarat buat nyurahkan naik pokoknya mau. Jadi gue ngekrori. Artinya beliau tidak ingin lah, gara-gara kita terlalu pakem tajwid, kemudian dengan siapa saja baca Quran salah, kemudian tidak dapat pahala. Bisa saja hamalahum ala ayakra'ul Quran, anapa mahabbatuhum wa iskuhum wa kada wa kada. Jadi akhirnya saya jadi tahu. Oke, secara makhluk salah, tapi iseknya benar, mahabbahnya benar, berontonya. Jadi sebetulnya Badullah itu punya sekian makalah tentang ilmu. Hikam juga gitu. Nur, nak cah santri ngaji ihya itu jauh. Saya nak cah hikam mojo. Maksudnya beliau, entah kalau setelah itu, Badullah itu melarang. Siapa saja santri ngaji hikam itu dilarangnya ada kelas tertentu untuk boleh ngaji hikam. Nah kenapa saya cerita ini? Karena saya masih ingat betul di antara wasiatnya Mbah Mun itu. Firroh sebabnya apa Fatihah kok ihdina siratal mustaqim, bukan sirotoka tapi siratal ladina an'amta alihi. Dawe bahamun fa'innallaha ta'ala layakul walayasrok walayangkih walakata wakata. Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Sehingga kita tidak bisa niru Allah. Tapi yang makan tidur itu manusia. Sehingga kalau ingin dekat Allah ya niru siratal ladina, bukan sirotoka. Kita cara tidur niru Kanjeng Nabi, niru ulama, cara makan, cara minum, niru Allah tidak bisa. Makanya enggak, bukan ihdina siratal mustaqim siratoka tapi siratal ladzina an'amta. Maka dalam beragama itu butuh master, butuh panutan. Ya tentu Mbah Mun oleh ngentikan pakai buat orang-orang kuno, cara Mbah Mun pakai cantol. Maka saya punya makalah banyak dari bapak, dari Mbah Mun, dari Mbah Zubair, dari sampai saya itu apal sanad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang bisa mengawal ilmu itu sanad. Termasuk saya di sini bawa kitab Ar-Risalah Al-Qisyariyah. Nanti saya baca beberapa panutan kita di sini ada Abu Qasim Al-Junaidi, ada Abu Yazid Al-Bustami, ada banyak ulama yang ditulis Ar-Risalah Al-Qisyariyah. Dan itu yang membentuk Imam Ghazali kitab Ar-Risalah Al-Qisyariyah. Tapi sekarang kita ini tidak belajar lagi tentang tasawuf. Tasawuf itu Abu Qasim Al-Junaidi jadi wali itu bukan wiridannya terlalu banyak. Beliau pernah bikin satu kalimat yang menjadikan Allah itu ridho. Kalimatnya begini, kalau malam beliau wiridan, ya Allah, kenapa engkau ngasih rezeki saya? Padahal engkau tidak butuh saya. Kalimatnya sederhana. Kalau seorang majikan ngasih servis sama karyawannya, memang butuh pekerjaannya. Orang tua ke anak butuh kasih sayang. Tapi engkau ini zat yang tidak butuh saya, tidak butuh kita. Ngapain ngasih? Jadi punya sisi betapa Allah itu luar biasa. Engkau tidak butuh kok. Ngasih itu kan luar biasa. Jadi karena mensifati seperti itu, Allah itu ridho. Itu luar biasa. Normalnya orang memberi itu kan. Apalagi orang memberi kiai itu kacau sekali. Satu sewu jaluk suwargo. Salam tembak 1 juta aja lho. Oh, suwargo itu parah lagi. Nanti kalau enggak masuk surga, tundat-tundat. Itu ngeri lagi. 1 juta minta apa? Surga. Sayyidina Ali, itu diantara sebabnya beliau dekat Allah itu karena muamalahnya sama Allah itu benar. Di antara muamalah itu yang diriwayatkan di kitab Ar-Risalah Al-Qisyariyah adalah masyhur.
kafani izzan antakuna li rabban wa kafani fakhran an aku nalaka abdan. Tiap malam dia beritanya itu, ya Allah, saya sungguh sangat mulia karena engkau yang jadi Tuhan. Coba kalau saya dituhani manusia yang mati atau dituhani siapa yang mati juga, wa kafani fakhran an aku nalaka abdan, saya ini bangga sekali karena jadi budak, jadi hamba, hamba zat yang tidak mati. Jadi pakem-pakem yang menjadi masyrab kalau dalam bahasa tasawuf itu yang menjadikan wali. Sehingga yang dikatakan ibadah itu apa? Ma'rifatullah, mengenali Allah secara benar. Jadi jangan kira wali-wali dulu terus terlalu istiqomah, ada juga mereka punya pakem yang menjadikan Allah itu ridho. Saya beri contoh nih, di sini banyak makalah, nanti saya beberapa baca tabar. Banyak riwayat dari orang-orang sufi. Nabi Ibrahim itu pernah ketemu orang Majusi. Beliau terkenal sakhok, terkenal sakhiyah. Ketika ketemu orang Majusi, ya Ibrahim, saya ini sehari saja ngasih makan saya. Kamu kan tukang ngasih makan orang. Terus, ya tapi bisyarti antuslima, kamu harus Islam. Fikihnya Nabi Ibrahim adalah, kalau saya menolong dia berarti nolong orang kafir. Setelah orang itu lewat, berlalu karena Nabi Ibrahim tidak mau hormat, Allah memberi wahyu ke Nabi Ibrahim. Kenapa ya Ibrahim tidak kamu terima satu hari, kamu kasih makan satu hari? Ya karena dia majusi, kata Allah. Dia umurnya berapa? 60 tahun. Tanyakan, pernah kelaparan kan hanya hari ini? Iya ya. 60 tahun dia kafir tak kasih makan. Minta kamu sehari aja kok gak boleh. Akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil orang majusi, dikejar, dipanggil. Ayo tak kasih makan satu hari. Kok kamu sekarang jadi baik? Habis ditegur Tuhan. Terus kata, ahakadha yu'amiluni, apa seperti itu? Tuhan memu'alamalai saya. Ya na'am. Akhirnya Islam orang majusi. Jadi itu lagi-lagi ilmu. Jadi yang dikatakan ilmu itu satu, nyuwun sewu, satu teori atau kalimat atau apa saja yang menjadikan kita ini pakem. Meskipun pakem itu kadang sulit diterima orang-orang khusyuk. Orang khusyuk itu ya nyuwun sewu ada sisi nakalnya. Makanya Mbah Mun sering kayak jargon masyhur, ziada khusyuan ziada jahlan, tambah khusyuk tambah bodoh. Bukan bodoh dengan makna salah pun enggak. Memang kadang terus anti ilmu. Misalnya gini, ini contoh yang karena saya ini mengkhidmat ilmu, saya beri contoh yang urusan ilmu. Ada orang sujud diinjek orang fasik, kepalanya diinjek orang fasik. Terus si orang yang sujud tadi ini ada di Sahih Muslim, juga ada di Ihya. Wallahi la yaghfiru Allahu laka. Pakai sumpah, wallahi la yaghfiru Allahu laka. Allah langsung mewahyukan ke Nabi fi hadzal zaman, fi tilka zaman atau fi dzalika zaman. Man dzalladzi ya'ala 'alayya alla aghfira li fulan qad ghafartu lahu wa ahbabtu 'amalah. Katakan ke orang itu, siapa yang mencatut nama saya yang hanya berstatus tidak memaafkan? Itu enggak fair. Saya ini Tuhan kok bisa yaghfir, bisa yu'adzib, kok sifat saya tinggal satu, yu'adzib itu gimana? Dicatut separuh itu Allah enggak terima. Tapi kalau kita baca Quran, saya ini sama orang fasik ya benci. Saya ini orang soleh, setidaknya pura-pura soleh lah. Karena di depan para kiai. Tapi mau tidak mau, ketika Allah mensifati dirinya tentang orang munafik gimana? Wa yu'adzibal munafiqina insa'a au jatuh. Ini cocok, tidak cocok. Potensi memberi tobat itu ada. Meskipun sama kalau orang munafik, tapi ya tetap bacanya wa yu'adzibal munafiqina ya insa'a au jatuh. Rasulullah kayak apa bencinya dengan Wahsy karena qatilu Hamzah. Tapi Nabi tunduk sama konstitusi Quran. Laisa laka minal amri syai'un au yatuba alaihim au yu'adzibah. Akhirnya Allah malah memberi tobat sama qatilu Hamzah, yaitu Wahsy. Ini pentingnya baca lagi. Kalau kita tidak baca, hanya khusyuk saja, tidak baca, pasti sama orang yang nginjek orang sujud tadi, yang nginjek pasti salah, enggak dimaafkan. Bongso pasti, pasti. Pertanyaannya adalah, betulkah Allah punya sifat satu, yaitu yu'adzib? Makanya kalau kita baca, misalnya baca Quran, walillahi mulkus samawati wal ardh, ya sudah, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kalau nuruti rasa kita, ya inginnya ke kita, yaghfir, ke orang lain yu'adzib. Tapi Tuhan kan enggak terima, saya ini Tuhan kok dicipte makhluk saya ini gini? Enggak bisa. Sehingga ya ini lagi-lagi. Makanya saya cocok enggak cocok itu suka baca. Saya suka sekali baca, mulai ulama dulu, ulama modern, setengah dulu. Mulai ulama yang kedunian sampai setengah kedunian. Suka. Saya dulu tuh enggak suka uang. Karena saya memang tadi bahasa dari bapak itu wali, Mas.
Kalau tadi Mas Nadif jujur, mulai Mbak Soleh itu suka bully mertuanya, jadi saya alhamdulillah dia jujur. Jadi, Mbak Soleh itu menantunya Raden Asnawi, itu ya bully-bullyan sama ini, terus ditiru beliau ini. Itu gak suka sebenarnya, saya itu ya pokoknya tadi, kalau orang daftar wali itu kan gak suka sama. Karena mereka nangis ketika Allah ngendikan wa aqribuha, atau ayat-ayat anfiku, atau orang baik disifati wa aqribuha qurban hasan. Itu hadal khitab li ahlil jiddi wassarwah. Ini khitab untuk orang kaya. Kalau isin Gusti jenengan sampean ngongkon infak kok kalau diinfaki. Jenengan sampean ngongkon ngamal kok kalau diamali. Jadi maka yuhibbunal mal, mereka tidak suka harta. Walakin diana luladzatal khitab bil infak, dan itu harus kaya dulu untuk bisa infak. Jadi tuniknya akhirnya saya Imam Sakroni penting juga kaya. Jadi wali untuk suka harta itu nunggu diperintahkan Allah. Alhamdulillah kita enggak, sudah wali dulu karena sudah senang harta wali. Jadi kayaknya keren kita dibang wali-wali. Karena wali itu tahu pentingnya harta setelah jadi wali. Kita alhamdulillah mulai kecil sudah tahu pentingnya harta. Kayaknya kita lebih wali. Imam Syafi'i itu dulu enggak suka sama orang kaya. Saya berkali-kali cerita. Karena dia dididik Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Tapi ketika ketemu Imam Malik itu kaya raya. Meskipun dia hidupnya sederhana, tapi kaya raya. Pas beliau mau, Imam Syafi'i dia agak-agak sopan kalau sekarang tanya, setelah jenengan ilmu yang saya harus ambil siapa? Kata Imam Malik, yang sealim saya itu sudah meninggal Abu Hanifah, tapi muridnya Mas, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kamu datang ke sana. Semalam itu Imam Malik dikasih uang 500 dinar. Padahal 1 dinar itu 4,25 gram, bisa dihitung berapa ratus juta. Terus paruhnya dikasihkan Imam Syafi'i, nah tidak kasangoni. Pagi-pagi diajak ke Baqi, dulu Baqi itu ada kafilah rental unta. Mana kafilah yang mau ke Irak? Kita, ya sudah ini antar, tak bayari. Diantar Imam Syafi'i. Diantar ke Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Irak. Itu ketemu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pertama itu apa? Beliau itu kalau ngitung uang di meja. Emas-emasnya di meja, uangnya dolar semuanya di meja. Tambah kaget, ini saya sama Imam Malik ingkar, ini malah lebih parah lagi. Kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, atak jabu min hal, kamu kagum dengan ini, merasa aneh? Iya. Ya sudah, ini tak kasihkan orang fasik, binti gue demenan, binti gue judi. Jangan, jenengan saja. Kalau jenengan kan orang soleh dipakai kebaikan, berarti orang soleh boleh kaya. Angsalan-angsalan. Semenjak itu Imam Syafi'i kebablasan. Sampai fatwa kiai fikir itu haram. Kiai bisa bikin rumah bagus, bikin rumah jelek. Suasa al-Islam ya Allah wala yulah. Nah lagi-lagi kebetulan kita sebelum ngaji Imam Syafi'i sudah seperti itu. Jadi ini justifikasi. Lagi-lagi itu ilmu. Seorang lagi-lagi itu ilmu. Akhirnya saya membaca kitabnya Imam Sakroni namanya Al-Minanul Kubro. Itu beliau cerita wa mimma manallahu alaihi. Kesannya kayak orang sombong. Tapi sebetulnya yang sopan itu yang sombong. Karena Imam Sakroni kan bilang, kamu harus memaklumatkan diri kalau antum minal ulama il amili. Kamu termasuk ulama yang amili. Terus ditanya sama orang-orang, bagaimana kalau nyatanya enggak? Kamu tadi subuh sholat, iya saya sholat. Kamu tadi zuhur sholat, iya saya sholat. Kenapa ketika kamu maksiat ingat terus, ketika kamu taat enggak ingat? Berarti kamu anggap Allah itu menyesatkan kamu tok, tidak pernah ngasih hidayah sama kamu. Pas delok rondo ning dalan kok maksiat, bar salat ra tau syukur, bar zuhur ra tau syukur, bar asar. Berarti kan nyifati Allah, hari ini Allah ngasih saya maksiat. Sementara lupa kalau Allah ngasih salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat. Oh, sudah di situ al-manal kubra pokoknya orang itu salat semua. Nah, saya itu termasuk orang yang didikte oleh kitab, terbentuk oleh kitab Al-Minanul Kubra. Jadi di situ hidup itu enak semua. Makanya saya itu masih ingat dialeknya dua orang alim. Enggak berusaha sebut, ini agak sensitif karena ceritanya itu ada anaknya kiai mau nyalek. Karena dia anaknya kiai tanya, "Mbah, dalile napa nak yang kepengin dadi jabatan, mencari jabatan susah?" Kalau yang jawab tak sebut enggak apa-apa namanya. Jawabnya Mbah Mun, "Oleh enggak apa-apa. Nabi Yusuf juga ada jabatan." Terus beliau baca qolat ani ala khuzainil ardi ini khafifun ali. Nabi Yusuf juga ada jabatan ya. Di debat sama orang alim itu Nabi Yusuf, syariatnya itu mansukhah bisyariati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah tamunya pulang, Mbah Mun dibantah dari Mbah Mun ini. Anut kiai wae oleh pemen anut nabi. Sama ingat kalimatnya.
anut kiai wae oleh apa meneh anut. Artinya Nabi Yusuf kan minta jabatan ij'alni ala khazainil. Jadi akhirnya semenjak itu fikih-fikih ilmu lagi seorang lagi. Akhirnya saya cari, termasuk saya disuruh bangun. Saya hak golekno dalile nak wong saleh oleh jabatan. Hatiku, wong dalil kok diorder saya ya sempat. Ternyata saya cari-cari ya tadi am yahsuduna nasa ala ma atahum wa min fadlil faqad ataina ala ibrahim alkitab wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Keluarga Nabi Ibrahim di antara sifat yang disebutkan Allah adalah dikasih mulkan azim. Sebab itu akhirnya kiai-kiai Indonesia itu mazhabnya Syafi'iyah semua. Politik yo kerso, jabat yo kerso, proposal ya kerso. Saya ini maksud saya ini yang menyelamatkan ilmu. Kalau orang khusyuk pasti gede. Kiai kok gelem proposal, kiai kok para pejabat. Tapi orang ilmu setuju. Nah, saya enggak tahu setujunya itu bawaan ilmu apa bawaan nafsu tadi itu yang mulai saya enggak tahu. Nah, kalau saya kan bawaan ilmu, saya baca. Itu bedanya saya dengan Mas Nadif, jadi bawaan baca. Karena kemarin saya dibully habis-habisan di Kudus, saya enggak punya kesempatan bicara di menantunya ning Muahid. Wah, ini kurang ajar betul orang ini kata saya. Tapi saya nyari sisi positifnya. Kalau saya dibully kan saya madlum. Orang madlum gampang jadi wali. Yang dia bully berarti zalim, ya sudah berarti wali saya. Nah, supaya dia juga wali sekarang tak bully supaya impas gitu. Jadi ini nolong beli. Jadi saya 22 hari itu kalau habis subuh ke rumah sakit, tapi kalau asar pulang ngajar. Ya begitu terus. Karena mbah-mbah saya itu sukanya ilmu, Masya Allah. Karena ilmu itu penting. Apapun pakemnya para wali itu kalau diingatkan secara ilmu itu terus kayak runtuh. Saya berkali-kali mencontohkan. Dan itu valid, data itu valid. Sufyan bin Uyainah itu orangnya khusyuknya, Masya Allah. Gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik. Itu beliau menceritakan dalam kitab Hilyatul Auliya. Nabi Isa itu senengannya itu ceria, ceria sih. Nabi Yahya itu senengannya bersungut, abisan, suka kayak takut akhirat, takut penyakit. Tapi bukan takut corona, enggak ya. Saya akhir-akhir ini fatwa, sekarang jangan baca Uwais Al-Qarni, tapi Al-Qarni. Meskipun saya tahu ada yang baca Qarni di kitab-kitab, ada yang baca Qarni. Tapi sekarang wajib dibaca Al-Qarni sementara. Sekali dibaca Al-Qarni itu nisbatun ila. Iya, jadi makanya ini untuk sementara dibaca, ngikuti yang baca Uwais Al-Qarni. Meskipun di sarah-sarah apa bifathir ra wakila bi sukun ya sudahlah sekarang harus ijma dulu Al-Qarni ya, karena kalau Al-Qarni itu akhirnya Nabi Isa ditegur sama Nabi Yahya mali araka dhahikan ka'anna kata'manu min makrillah. Saya melihat kamu kok suka tertawa seakan-akan kamu merasa aman enggak kena azabnya Allah. Nabi Isa akhirnya balas tanya mali araka abisan ka'anna ta'asu min rahmatillah taqnatu min rahmatillah. Kowe mbesengut wae koyo donya ora rahmat anane corona tok. Padahal ya ana mangan ana guyon ana nikmat. Dan itu figur besar akhirnya kita tahu. Dan saya sering cerita juga setiap dakwah itu Nabi Isa nyari sirarun nas, Nabi Yahya cari khiyarun nas. Tentu alasan Nabi Yahya gampang berteman orang baik itu baik, nyaman terus akibatnya juga. Nabi Yahya enggak. Limada tanziru ala syirorin nas. Kenapa kamu singgahnya ke orang-orang yang buruk? Anatobi bun udawil mardu. Saya ini dokter, tentu menyembuhkan yang sakit. Akhirnya terus di Indonesia banyak kiai yang kancanan orang fasik yang banyak. Tapi ya tentu yang benar itu yang mensolehkan yang fasik. Yang mesti salah yang menjadi fasik karena kepularan yang. Tapi itu lagi-lagi apa? Ilmu yang bisa menjadikan kita percaya itu ilmu. Saya tuh suka sekali baca kitab yang berbeda. Saya sekarang baru belajar kitab orang-orang Hanafi, orang-orang Maliki. Saya kemarin dikirimin hadiah oleh keluarga Pak Kures, ada tanda tangannya Pak Kures dari Habib Ali, dari keluarga beliau. Dikirimin kitab namanya itu Sarah Bukhari, yang dikarang orang India, orang modern, Anwar, Kiai apa? Anwar, Anwar Shah, orang-orang India ya orang Shah. Itu beliau termasuk mujaddid kalau dalam perasaannya orang India. Mensarai Bukhari ya, kira-kira sanadnya Sayyid Muhammad ke beliau itu 3 tempat. Beliau termasuk orang-orang yang bisa membentuk India seperti itu. India kan banyak syurahul hadis, termasuk Waliullah Ad-Dahlawi, terus Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, banyak lah Syekh. Itu beliau cerita di kitab-kitab itu bahwa
ilmu itu harus diungkapkan. Terus beliau cerita banyak tentang, ya tentang kewalian. Sampai dalam cerita kewalian itu unik. Dan terus kayak jadi wali itu gampang sekali. Ya diantaranya itu, wali itu mau modal rasidu. Sab'atun yudhilluhum wa fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Itu diantaranya itu. Wa rajulun da'athu imra'atun dhatu jamalin wa mansibin faqala inni akhafu. Mau modal gak sido. Wis dijak wong ayu, menarik, muni ra gelem. Modal ra gelem iku iso dadi. Wah, iku yuzilluhum wa fi dhillihi yawma la dhilla. Lah masalah kita ora digelemi, lah itu masalah. Lah itu sang. Jadi gampang sekali dalam kitab Al-Minanul Kubra. Dan kalau baca itu enak. Misalnya gini, tentu masa lalu kita yang buruk itu tidak diceritakan orang lain. Dan itu kadang karena gengsi. Tapi kalau melihat hadisnya Nabi itu gampang sekali. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Umatku semua itu dimaafkan. Kecuali yang memperlihatkan salahnya, dosanya. Jadi tidak boleh kalau sampai sekolah tidak naik kelas cerita anaknya. Masa dulu tidak naik kelas. Kalau punya utang koperasi tidak pernah bayar. Tidak boleh cerita seperti itu. Kalau ditanya, bapak dulu pinter enggak? Oh pinter sekali. Harus bilang gitu, pinter sekali. Pernah ranking, Pak. Ranking sekali sudah enggak apa-apa itu. Meskipun dengan makna yang luhuwi ya. Saya dulu SK. Kan nyun sewu saya ini sering diparani orang yang mau tobat. Cerita gue saya dulu sering main perempuan, sering mabuk, tapi sekarang saya mau tobat gini-gini. Karena ini orang awam, tak terima. Tapi saya bilang gini, kamu jangan cerita ke anak kamu. Terus dia cerita, tapi kan saya harus jujur. Karena ilmunya dia baru, terlalu jujur itu penting. Terus Pak, saya menurut kula ora oleh cerita, ora oleh cerita. Ya guys, oke. Setelah itu saya nyari-nyari saran, termasuk kitab itu. Kok bisa orang yang apa yang tidak mujahirin, orang yang menutupi salahnya malah dimaafkan, yang cerita jujur pernah salah malah tidak. Sangenangan bener. Misalnya seorang bapak cerita, "Jong aku disini nak pacaran tak ambung." Misalnya anaknya mesti suatu saat kan dia puber. Mesti nak ngambung niru bapak. Nah kalau yang cerita itu ribuan atau jutaan. "Jong aku zaman yang pondok itu rezekiku kombodoni." Kan terus jadi syariatun mutabak. Apalagi yang cerita ini ternyata jadi kiai, ternyata gitu ya tetap jadi kiai. Jadi kalau pura-pura soleh di rumah, pura-pura soleh, seakan-akan di pondok tidak pernah khotbah, tidak pernah setor muntir, tidak pernah apa kan. Katanya, lalu lucunya, oke itu alasan. Alasannya Imam Ghazali itu paling masuk akal. Ini saya cerita, illa aliman umta, barokahnya baca Imam Ghazali. Fa innallaha ta'ala yakrohu zuhural ma'asi. Wa min asbabi zuhur adalah al-mujahar. Karena Allah itu enggak suka maksiat itu begitu kelihatan. Dan awal dari kelihatannya maksiat adalah semua orang cerita. Akhirnya maksiat dianggap biasa saja. Jadi kalau semua orang cerita zaman mondok nakal itu akhirnya semua orang yang nakal, oh itu niru kiai ini, karena ini niru. Kan repot. Tapi kalau semua kiai sok suci atau suci betul, dan semoga ya suci betul, kan yang maksiat, yang mau maksiat ini gak punya alasan karena masternya gak pernah masih, meskipun sebagian yang sebutan gak pernah konangan, gak tahu, pokoknya yang penting seperti itu hebatnya konsepnya. Saya dulu ya Islam kok ya tadi kullu ummati mu'afan illal mujahid. Saya dulu Islam se-Islam, tapi setelah baca Ihya kata Imam Besen, karena Allah itu gak suka zuhural ma'as, Allah gak suka kalau maksiat terlalu muncul. Dan termasuk sebabnya muncul adalah setiap orang jujur menceritakan masa lalunya. Sebab itu kita sebagai orang Islam yang entahlah istilahnya apa, kalau istilahnya Mas Najib Islam Nusantara atau moderat macam-macam, saya termasuk orang yang sebetulnya ingin gak setuju, bukan karena menentang, nanti ngapalkan firqahnya kebanyakan, 72 aja ngapalkan banyak, ditambahi Islam Nusantara, Islam moderat, Islam garis apalagi itu, oh garis lurus, ada yang lagi lucu. Ya, wajib. Tapi setelah saya ulang lagi, setelah baca banyak, itu akhirnya menjadi tahu. Karena apa ya, fitrah salimah kita. Misalnya gini, ada cerita di kitab-kitab. Nabi Musa pernah istisqa enggak mandi. Kan enggak terima dia seorang nabi kok istisqa enggak mandi. Saya ini kali muka ya Allah, kenapa doa saya enggak mandi? Terus kata Allah, inna fihim namaman, di antara yang berdoa sama kamu yang istighosah kubur itu ada yang namaman, tukang ngedoa. Nabi Musa ngajari Tuhan,
Ya Allah kan gampang, kasih tahu dia siapa, tak usir supaya tidak ikut istimewa sakit, selesai. Terus jadi pangeran lucu. Saya ini Tuhan, anha'an namimah. Saya ini Tuhan yang mengharamkan namimah. Maka saya tidak akan nama. Anha'an namimah wa akunu namaman. Saya ini mengharamkan hatu-hatu kok terus. Dudono sing kan, ya sudah Gusti kalau gitu. Lalu solusinya gimana ini? Nanti solusinya gimana Tuhan? Ya sudah kamu nyari hamba saya yang namanya ini. Cari sama Nabi Musa. Ketemu orang namanya hitam. Makanya saya sama Mas Nadiem itu sungkan, karena di antara wali itu ada yang hitam. Oh hitam terus, gak apa-apa ini biar impas, biar saya sampai bisa jadi wali, karena madlum. Itu ketemu, setelah ketemu, sama-sama nur. Anta Barah, ya saya Barah. Terus Anta Musa, ya saya Musa. Kenapa kamu tahu, dikasih tahu Allah, ini karena sama satu nabi, satu wali. Terus, saya ini mau istisqa enggak mandi, tapi sama Allah disuruh minta doa sama kamu. Wah itu doanya tuh ngawur sekali, bukan sekedar ngawur. Ya Allah, apa engkau sudah tidak punya stok air sehingga tidak ada hujan? Apa angin-angin sudah tidak nurut sama jenengan sehingga tidak bisa menghalau awan untuk menurunkan hujan? Fakada Musa ayyab disawu, itu di semua kitab Musa hampir saja jotos, dianggap doa yang enggak sopan. Tapi kata Allah, la tadribhu ya Musa fa innahu adhakani fil yaumi salasa marrah. Dia bisa bikin senyum saya sampai 3 kali. Lu soal mereka maksiat, maksiatuhum la tadruka. Maksiat mereka itu enggak ngefek ke engkau kok jinan pertimbangkan. Maksiatuhum la tadruka. Wahnya langsung hujan. Jadi kadang doa itu ada yang ngawur. Maksiatuhum. Makanya saya itu kadang berani berdoa Indonesia aman. Secara fikih ya kadang kok nak gak ono apa-apa sing maksiat-maksiat meneh. Kadang yo mikir. Yo nak sing taat-taat meneh, tapi kan kok nak ono apa-apa sing maksiat yo. Maksiat. Saya pernah ketika Jogja sering gempa itu pernah mau berdoa. Ya Allah semoga bebas dari gempa, tapi terus saya mikir. Memang kalau enggak ada gempa ya yang sholat-sholat aman, tapi yang maksiat juga daripada menggurui Allah sudahlah, enggak berani berdoa saya sudah. Gusti ini dunia ini jangan pun terserah jenengan. Tapi saya sebagai orang muslim sing apikan kan ya kepengin arham linnas. Boleh dalil lu kang ilmu, tapi gara-gara baca barakh tadi maksiatuhum la tadruka. Maksiat mereka itu ndak bahaya gitu. Pun Gusti ra usah kakean pertimbangan pun dan mau. Udan langsung. Lagi-lagi karena baca. Termasuk di Al-Minanul Kubra itu ada cerita tentang Nabi Isa. Cerita itu ndak hoax, ini kata Imam Sa'ad. Ada orang itu perajin sepatu, perajin sandal. Ya Allah, engkau itu bilang butuh sandal ukuran berapa, nanti tak bikinkan. Engkau bilang kendaraan kamu apa, nanti saya fasilitasi ada ini, pakaiannya kalau damas. Apa, pokoknya saya ingin khidmat sama dia. Terus, Nabi Isa yang terkenal baik itu, ya faham mabibat sih, hampir saja dibubut. Terus kata Allah, jangan Isa. Dia muji saya sesuai yang dia ketahui. Lagi-lagi baca. Jadi tidak bisa kita mengadili orang lain ini kalimat ini tasbih, tasbihullah bil khalqi itu tidak bisa, tidak segampang itu. Kecuali yang ngomong orang-orang Mu'tazila atau orang-orang Khawarij mungkin kita lawan karena berdasar ilmu. Kena wong lugu rusak. Karena orang lugu itu gimana? Seperti Ahmad ditanya, kamu mukminah? Terus dites sama Nabi. Aina Allah fa'asyarat ilah sama, Allah di langit. Coba kalau kamu tauhidkan, Allah la yakhudhu fi makanin. Berarti kan masalah itu, karena Allah laisa kamitslihi. Saya juga pernah diprotes kiai, kenapa ada istilah senyum, istilah susah. Padahal Allah enggak pernah susah. Tak tanya kiai itu. Saya kan sering bilang, Allah susah, wah. Gus, kok gitu, padahal Allah kan enggak pernah. Tak tanya, kamu hafal Quran? Enggak. Ya sudah. Baca aja ayat falam ma'asafu nantakum naminu. Itu dohirnya asafa itu kan asifa yaksafu asafan. Diikutkan wazan afala berarti asafa yuksifu. Berarti kayak dengan ata lah. Ya ata yakti itianan, kalau ingin wazan afala kan ata yukti ita. Sama dengan falam ma'asafu. Mongko semangsani gawe susah sopo fir'on wa kaumu. Nah ini insu. Fir'on mari ribet, mari aku susah. Aku pengiran jadi tandingi. Intakom namin pun kata. Akhirnya dia itu bilang,
jebule ning Quran ya ono istilah Allah susah. Ya sembol aku spontan aku hafal Quran dadi spontan bahasaku gua salah mbok ora ono kembaran Quran. Sampean masih khusyuk ora hafal Quran akhire yo ngene iki kata saya. Akhire jebule ilmu iku penting wis suwe ana ilmu iku penting kata saya. Jadi ini lagi-lagi illa aliman au muta. Jadi saya tuh dapat barokahnya ilmu. Saya sebagai manusia ya takut mati. Tapi tadi, kalau kadang-kadang melihat mati itu rohah mungkul disarin. Kita ini meskipun nyun sewu sekarang gak zina, gak korupsi, potensi itu tetap ada. Dan yang bisa mengakhiri potensi itu apa tuh? Al-maut. Sehingga Nabi ngajarkan kita itu gampang sekali dalam beragama. Ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarin. Lagi-lagi ilmu yang menyelamatkan kita itu ilmu. Sehingga Umar bin Abdul Aziz ketika mau meninggal, semua keluarganya nangis. Dia tanya, kenapa kamu menangis? Karena engkau mau meninggal. Memangnya setelah saya meninggal mau kemana? Ila Rabbin Karim, ila Rabbin Rahim. Jadi segampang itu untuk melihat. Nah, tapi kalau kita tidak baca, seakan-akan wah mati ngeri, nak mubun rokobi. Seakan-akan di alam sana hanya ada neraka. Padahal anak indah doni abdidih. Daripada nganggep neraka masalah tok eling pangeran ngene. Lagi-lagi baca. La yamutan ahadukum illa wa wayusinduna billah. Jangan sampai seseorang mati kecuali dalam keadaan husnudzon sama. Saya tuh masih ingat kisah pas bapak gerah tuh tak antar ke Karyadi di Semarang. Itu mau kapundhut tuh cek kuwi. Jong-jong ape mati mbok gowo ning hotel karena di pavilion. Beliau mau kapundhut cek. Cek dungo khataman Quran, baca sabahatul khataman. Istung tak khataman Quran terus Yesus rasa nangis aku husnul khotimah ya, terus kamu itu kok enak maksudnya santai maksudnya enggak ya rileks aja seperti Mbah Mun gitu dulu saya tuh ya aku bela wafati sering ketemu ya tidak hanya saya tentu banyak orang sering ketemu beliau jawab Mbah Mun cung aku nak mati seloso berarti aku wong alim nak mati Jumat berarti aku wali kok enak kabeh. Saya sebenarnya apa ingin tanya? Nak setu bah, tak akad. Tapi kok potongannya kurang pantas itu. Ketika beliau nyatanya kapundhut, seloso, berarti senang status alim. Artinya orang-orang dulu itu, Imam Ghazali lebih parah lagi. Ya saya yakin ya, semua orang Islam mati itu baik. Imam Ghazali lebih parah lagi. Itu beliau kapundhut, itu orang yang perjalanannya 3 hari itu sudah datang semua. Sore beliau beli kafan, terus beliau bilang ke adiknya, saya nanti kalau mati yang imami orang ini, jangan makamkan saya sebelum diimami orang ini. Dulu udah ada WA-nya, maksudnya ada grupnya. Itu ketika beliau sudah beli kafan, habis sholat subuh, alayya bil kafni, kafan saya bawa sini, dikasihkan sama adiknya. Ya Allah, arido bil intikal ilal malakim, saya sudah rido kalau ketemu engkau. Terus kamu deh. Adiknya bingung karena orang yang ditunjuk itu harus 3 hari perjalanan. Ternyata datang semua. Datang semua terus. Kok kenapa engkau datang? Ghazali wis kandha aku ini telung dina yang lalu. Jadi aku langsung wis perjalanan. Pamit. Lalu kubu sebelah ini cerita Mas Nadi kan tukang tukaran sama kubu sebelah Mas Nadi. Kalau saya ini orang baik gak suka tukaran berarti. Masuk orang. Yang aku orang baik itu penting cara kita palminan itu bro karena kalau kamu ngaku orang elek berarti kenangannya Allah sama kamu itu bikin elek dan bikin baik itu cara pikiran Imam Sakroni dalam palminan itu bro. Kamu kan boleh mengatakan saya habis makan habis minum artinya apa kamu habis dapat nikmat kamu harusnya juga bilang saya habis ngamalkan ilmu saya habis dapat hidayah wong tadi kamu ya sholat subuh kamu ya baca Quran susah apa sih ngakoni tawabek dari Imam Sakroni seneng aneh kok. Kalau mau bermaksiat bersedia om wedok. Memangnya Allah mau amalah B, mau elek tok atau mau amalah HP. Ini rada provokator, tapi ini cerita ilmu, ini cerita ilmu. Makanya saya kenapa tetap hormat Mas Nadzib karena provokator meskipun itu asli, enggak karena baca. Kalau ini asli memang suka sombong mah asli. Tapi apapun itu kan tahun yang Mesir, jangan-jangan bacanya itu. Saya baca kitabnya dia ke makomnya Imam Sakroni kan orang pernah ziarah. Makanya potensinya seperti itu. Jadi saya terus dulu saya itu nih gue bisa bapak itu seneng kancanan wong mlete timbang wong sopan saya dulu ya SK bapak itu kancanan wong mlete suatu saat bapak wafat si pendereknya bapak yang mlete ini tak kancan
melarat orang, melarat. Mulai itu, tangan-tangan bener wong itu. Jadi kalau tak tanya, mau sarapan bah, wong itu, oh wes lah wes, so kudu sarapan wajib, serokok, oh wes. Ternyata dia lebih gampang ngitung nikmat. Kok gak kerja? Aku nang masjid di 10.000, kon nino wong kerja ora usah di 10.000 serojo iso mangan iso ngombe. Lha opo ngamula wong liya? Tangan kok bener sesuai. Sementara sing sopan kurang ajar. Mbah pun mangan. Terus ngenteni kerja angel kabeh mboten panen men ngenes kaya-kaya Allah ora tobat. Aku akhire, Pak. Oh, mungkin karena ini, Bapak. Jadi akhirnya sesuai wong ora pati. Kancanan wong sopan-sopan. Kira kancanan Mas Nadif kan gitu ceritanya. Ternyata orang sopan ya kacau juga mau eling sisi panen akeh tak tambah panen kado. Oh terus namun ini guys, kok yang menuh terus. Jadi makanya ini kan apa apa kalau berlebihan itu. Seperti saya pernah ditanya, kalau orang Jawa Timur itu hurufannya sama kiai, kalau sama orang biasa itu kurang banyak. Kalau orang Solo itu sopan-sopan, tapi ya sama-sama ada masalah. Kalau ada kultur semuanya sopan, nanti ya hum yukrimuna aliman wa fasikon wa sholihan wa tolihan. Soleh, sopan yang berlebihan akhirnya. Sampai pernah ada seorang kiai, kiai latihan. Ini kisah nyata, ini itu teman saya. Ketemu orang Solo dihormati. Sempat GR, barokahnya ilmu saya dihormati orang. Bareng sama orang fasek, orang macam-macam ya dihormati yang sama. Jebule podo wae. Artinya gini, kalau akhlak itu benar-benar kelebihan, tapi kalau berlebihan, lafar kau benal alim wal jahil wal fas wal soleh wal toleh karena semuanya dihormati. Tapi kalau misalnya ada Jawa Timur yang membeda-bedakan manusia, kadang kita ini juga berat-beratnya semua itu ibadah, semua iyalah, semua. Jadi terus kita ini mikir yang benar yang mana? Setelah mengkaji ilmu, lagi-lagi setelah mengkaji. Nah makanya saya ingin sekali ilmu ini harus dikembangkan terus. Karena saya kenalnya Mbah Dullah, Mbah Sahal, semua masyaikh ini min haitsul ilm. Karena ilmu ini yang cukup. Islam itu enggak bisa dikawal dengan khusus, enggak cukup. Yang bisa mengawal Islam banyak. Sebab itu fa'alam annahu la ilaha illallah. Makanya orang khawarij itu kata Rasulullah syarrul khaliq. Kenapa orang khawarij dibenci Nabi? Karena suka khusus, suka ibadah tapi enggak suka ilmu. Mereka menyalahkan Ali karena enggak cakap mimpin, menyalahkan Muawiyah karena gulingkan Ali. Semuanya disalahkan. Artinya kharaju min aliyin wa kharaju min muawiyah. Hanya disebut khawarij. Dia tidak bisa memaklumi kemanusiaannya manusia. Makanya saya suka ada orang jadi wali. Itu karena sholatnya di belakang. Yang jadi sof awal saat jadi wali, disaingi sama yang paling sof belakang. Ditanya, kenapa kamu ketemu saya di sini? Bukankah kamu orang yang sholatnya di sof akhir terus? Iya, saya jadi wali karena sholat di sof akhir. Kenapa? Aku itu koyok merosok rapantus, koyok suci-suci odiwe, suan pengiran wani kok ngarep. Jadi yang mendorong dia gak berani sof apal karena tawadu nih, masuk sak saya, kok ngadep pengiran kok gak ngarep, koyok wong top. Coro santri kok setor nomor siji, kok islanya ya, kayak gitu. Jadi jangan-jangan yang setor paling buri, pinter mergo tawadu, sampe ngelalar maksudnya. Jadi kok penak jadi wani. Jadi saya kalau baca kitab, dan nanti tabaruk dengan Arisalah Al-Kuseri ya, karena ini terakhir ya, karena di sini Pondok Torikal saya menghormati sekali Mbah Dullah, ya, Mbah Nafek, Mbah Zaki. Itu ceritanya, mbahnya Mbah Mun kan namanya itu Mbah Ahmad bin Syuaib. Itu ngaji sama Sayyid Abu Bakar I, yang Sohibul Iana. Nah, Sayyid Abu Bakar I itu punya kakak kandung yang sepuh namanya Umar I. Karena ada tiga saudara Umar I, Utsman I, Abu Bakar I. Ketika mau kondur, saya ingin torekoh. Terus kata Sayyid Umar, ya sudah, kamu torekohnya kitab ini, dikasih kitab Ar-Risalah Al-Kuseri. Terus kitab itu sama Mbah Su'eb dibawa di sarang, Mbah Ahmad Su'eb. Mbah Ahmad Su'eb. Masuk kita syukur karena Mbah Nafe itu ngaji di sarang menangi Mbah Ahmad Su'eb. Jadi yang sholawat askat tahiyat itu masih dari Mbah Ahmad, bukan dari Mbah Zubair, dari Mbah Ahmad. Di Mbah Nafek di sini pernah ngaji Mbah Ahmad, pernah ngaji Mbah Zubair. Nah, Mbah Su'eb ini pernah ngaji di sini Mbah Murtado. Kajian mana sih Mbah Murtado? Waduroyo. Jadi di Tarau Jum'a saya sarang itu Mbah Su'eb dulu itu pernah ngaji di Waduroyo. Makanya saya diceritani Kang Mahmudi, putranya Mbah Zin.
Itu ketika Mbah Imam sudah sepuh ngaji, sowan ke Mbah Imam sama abahnya atau sama siapa. Mbah Imam sudah sepuh, sudah sepuh. Kowe pilih, kula kajen. Apa-apa ini badhe mondok. Gak ikhlas yo, ilmu dhisik dicupuk wong sarang, apa mbok jaluk meneh. Ya ini cerita dunia iki ya. Jadi karena dulu Mbah Su'eb itu ya babanya Mbah Imam, ya orang tuanya Mbah Imam, ya babanya Mbah Mun, karena Mbah Mun punya mbah namanya Ahmad, Ahmad itu bin Su'eb. Itu guyonannya Mbah Mun, kowe ora trimo. Ilmu mun dikek nang kajen apa mbok jaluk. Karena sebagian masa sarang dulu ya istifadah di hajen, hajen ya istifadah dari sarang, ya sudah seperti itu. Ya memang siklusnya seperti itu. Jadi ya sudah biasa seperti itu mulai dulu. Saya tuh, saya saja sudah menangi itu. Saya dulu ngaji Mbah Mun, mungkin cucunya Mbah Mun yang cucu ngaji saya, nanti anak saya yang ngaji cucu yang pernah. Ya sudah gitu siklusnya seperti itu. Sehingga terus story kembali ke kitab Arisala Al-Qusairi. Dikasih kitab Arisala Al-Qusairi ya sama Habib Umar I. Dibawa ke Indonesia. Dibawa ke Indonesia, barokahnya luar biasa. Dan itu cara ngarang, manhaj taklifnya adalah menyebut wali-wali. Nah, di antara alasannya adalah ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi berdebat wasilah, mendoakan orang yang sudah meninggal, menghormati orang-orang yang sudah meninggal, itu sudah final. Karena Allah sendiri ketika menjelaskan kesalehan itu adalah meniru mereka, meniru orang. Karena kita tidak mungkin niru Allah. Allah layak kul walayas syrok, Allah layak nam balagada wa gada. Allah tidak nikah. Kalau kamu niru nikah, ya nikah aku solif. Niru ibadah, ibadah terus solif. Nah, kalau terus siti-siti Allah langsung terus piye carane? Wong ihdina siratal mustaqim, siratal lagi. Jadi sebetulnya masalah haul, masalah menghormati orang yang sudah meninggal harusnya sudah selesai karena ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus ini saya untuk tabarruk sama Arisala Al-Qusairiyah. Ini bukan niat menggurui, tapi saya baca beberapa manhaj taklif, terutama ini untuk anak-anak yang masih sekolah di Matoleh atau alumni-alumni yang muda. Tentu saya tidak akan menggurui para kiai, tapi ini penting ya, sepenting saya sampaikan. Jadi misalnya di sini disebut pertama Ibrahim bin Adham, di antara yang disebut pertama. Terus yang diceritakan di sini adalah makalah ketika santrinya disuruh, saya belikan daging, terus dikasih uang, ternyata tidak cukup. Kalau tidak cukup, ya sudah murahkan saja. Ternyata dimurahkan artinya tidak usah beli. Akhirnya kemarin saya punya tamu dari orang-orang yang pakar ekonomi. Apa betul Indonesia nanti ekonominya turun? Ya Gus, kalau ada corona gini-gini. Terus saya beri penjelasan. Mereka mengatakan ekonomi turun karena butuh yang tidak pokok. Andai kan orang hanya butuh makanan pokok, yaitu makan dan minum yang pokok, maka kita tidak pernah miskin. Terus tak ceritain madzhabnya wali-wali dulu. Jadi miskin itu disebabkan karena kebutuhan kita banyak. Maka merasa miskin kalau tidak tersampaikan. Makanya istighna itu bukan bisek tapi anisek. Kalau dalam bahasa tasawuf, latela istighna anisek, bukan bisek. Kalau kamu merasa cukup dengan terpenuhinya kebutuhan itu, maka kamu akan nyari-nyari barang itu. Tapi kalau kamu istighna anisek, memang kamu dari awal tidak butuh. Saya beri contoh begini. Orang itu datang ke saya, orang-orang ahli ekonomi. Kebutuhan pokok kamu itu misalnya punya celana, bisa nutupi aurat kamu. Dengan kamu dikasih alpat tapi tidak pakai celana, milih mana? Padahal celana itu harganya hanya 50 ribu, alpat 1 miliar. Wah ya milih celana, kan apa artinya naik alpat kalau nggak punya celana? Sama. Kalau kamu bisa makan satu piring hanya butuh 10 ribu. Dengan punya gedung tapi nggak bisa makan. Lo kan nggak mungkin, kok seorang punya gedung nggak kuat beli makan. Kalau Allah menghendaki bisa saja, misalnya stroke. Kamu terlalu didikte oleh ilmu ekonomi. Nah, saya dulu iskalnya. Wong Quran itu hebatnya gitu, kok kadang hanya ngentikan wakulu wasrobu, kulu wasrobu walatus ribu. Saya dulu ya iskal. Tapi setelah tambah tua, tambah umur, iya ya, makan itu penting.
Sehingga nikmat bisa makan itu di atas nikmat punya alpat. Karena orang tidak punya alpat itu tidak apa-apa. Tapi kalau tidak makan. Orang tidak punya uang 1 miliar tidak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa makan, tidak bisa minum. Nah, Quran itu harus diartikan seperti itu. Sehingga kualitas wakulu wasrobu itu luar biasa. Kan ini pokok. Tapi karena kita didikte oleh adat, seakan-akan wakulu wasrobu itu biasa. Khalidina fiyah juga gitu. Ini kembali kitab yang dihadiahkan Pak Kores ke saya. Khalidina fiyah itu sebagian ulama mengatakan, kamu di surga itu abadi. Kenapa Allah memaklumatkan ada kata khalidina fiyah? Kata ulama itu, andaikan kamu tahu di surga itu 100 ribu tahun, kamu tetap pun gosong, ada yang sereten, gak nyaman. Karena berakhir. Artinya apa? Kalimat khalidina fiyah ini kalimat kata kunci. Di surga selamanya lama. Andaikan gak ada kata selamanya lama. Waduh, berarti midadari pitung pulau, wayu kabeh. Jebuling kok ras hidup, jebuling kok berat. Jadi gak nyaman kalau gak ada khalidina. Lagi-lagi saya tahu maknanya itu ya barokahnya. Barokahnya belajar, barokahnya. Nah makanya kalau minta sekali ini karena katanya ini streaming live atau live streaming untuk anak-anak yang mau belajar, tolong lah baca sebanyak-banyaknya karena kita bisa seperti ini, bisa apa semua itu ya barokahnya. Ini saya baca Tabarruk sama Nabi Ibrahim tadi, ya satu aja Khalilur Rahman Ibrahim. Ini di kitab saya halaman 170 Al-Risalah Al-Qusairiyah. Saya bawa kitab yang sudah saya pelajari. Saya nanti ninggal untuk kaminan kitab baru supaya tadi, karena ini ilmunya ulama-ulama dulu. Dulu ketika belum ada cetakan itu, kalau kiai ngasih hadiah itu pasti kitab. Makanya saya sering hadiah kitab sama kiai-kiai karena dulu itu enggak ada mesin cetak. Sehingga kalau mau mendobelkan itu harus ditulis lagi. Sehingga takrib yang kecil itu sering wafi ba'din nusaf. Karena ini nulis sin, yang lain nulis sot. Makanya nyun sewu termasuk ada kiro asab asbabnya itu. Lasta alihim bimusoytir kalau riwayat kita. Tapi orang Arab, al-luhutul fusah itu tidak ada yang bisot. Yang bima'ana saytoreh itu bisik. Makanya banyak juga yang tetap baca lasta alihim bimusoytir. Yang baca sin ya nulis sot, yang baca sot tetap nulis sin. Karena mau tidak mau. Mau tidak mau. Sehingga saya kalau belajar Rasul Utsmani memang bahasa Arab itu dari awal memang unik. Misalnya ihdinas sirat, zirat, itu memang tak baca di kamus. Aslus sirat itu asirat. Jadi umurnya sin sama sot itu wasin. Ya kok tahu tahun kelahirannya. Jadi justru yang sirat itu minas sirat dari sin. Saya heran. Sampai saya itu istighfarah, masa sot sama sin itu tua sin. Tapi tak angen-angen ya benar. Karena madatul kalimah itu mesti yang pokok. Sot itu punya watak sifir. Kalau ada sifatun zaidah, mesti posisinya dia juga lebih muda. Itu ada ilmunya di kitab Rasul Utsmani. Sehingga wallahu yaqbidu wa yaqsub. Itu mesti tuasin. Makanya basato yang maknanya jembar itu semua kamu cari di kampus berarti baksin. Tapi orang Arab dulu sebagian baca itu kayak agak sok, makanya ditulis sok. Tapi dibaca. Dan bayangkan kalau sampean ngarang kitab, murid sampean tuh ono setengah pinter, setengah goblok, setengah ngelamun. Akhirnya kitab takrib yang kecil saja, wafi ba'din nusah. Sekarang gak bisa wafi ba'din nusah, langsung offset sama semua. Kalau dulu mungkin, karena tadi. Makanya Imam Syafi'i punya kitab namanya Al-Imla karena Amla Alina Syafi'i. Imam Buwaiti ngarangnya Amla Alina Syafi'i kata. Imam Muzani bilang Amla Alina Syafi'i kata. Imam Robi bilang Amla Alina Syafi'i. Imam Asim itu pernah diprotes sama muridnya karena mangkel. Tapi mangkel ilmu. Allahu ladzi khalaqakum min dzufin kadang dibaca min dzufin. Pas ngaji sama musbah walam yakullahu kufan ahad. Pas ngaji sama Imam Hafiz walam yakullahu kufuan ahad. Lama-lama itu ngajinya enggak pernah bandel. Mang Asim itu ya unik. Dua orang ini enggak ngaji enggak pernah bandel. Pas di pondok cocokan. Walam yakullahu kufuan ahad. Duh. Kufuan. Oh, kufuan. Cocokan. Lah aku dibaca anu kufuan. Aku dibaca anu kufuan. Cocokan. Ayo suan bareng. Suan akhirnya. Kita geger sama Sukbah. Katanya jenengan bacanya kufuan. Iya, tak baca anu kufuan. Kenapa ke saya kufuan? Yo kamu tak baca anu kufuan. Terus kenapa? Terus akro tu kaya Syu'bah alama akro ani zirun bin Ubes.
wa akro tu kaya ya hafiz alama akro ani Abdurrahman bin Habib As-Sulami. Semenjak itu terus kita kalau bilang Asim, kiro atau Asim diriwayati hafiz. Karena Subhani lebih dekat ke korek-korek yang lain, lebih dekat ke Nyuwun Sewu Imam Nafi'. Imam Nafi' adalah imam sing yuhamnis, suka hamzah. Sehingga saya berkali-kali cerita, andai kan tidak ada kiro'ah kuf'an, kita tidak pernah tahu maknanya kuf'an. Karena mirip-mirip nakis wawi, mas Najib. Karena huza yahzu ghuswan. Padahal kafa ayak fa'u kuf'an jelas mahmuslah. Jelas itu mahmuslah. Nah uniknya Imam Asim, kalau fi'il itu pakai hamzah. Allahu yastazi'u. Tapi nanti kalau masdar huzuan. Jadi Imam Asim sudah unik. Untuk masdarnya di takhfif hamzah jadi wawu. Tapi untuk fi'ilnya tetap. Allahu yastazi'u. Bukan yastazi'u. Sehingga ada kira'ah mutamimah lil asro. Misalnya Imam Ja'far, Al-Qari, Kholaf, Hisham. Semuanya gitu. Kalau saya jadi yu'min itu protes. Amanah asluhu amanah ala wasni af'ala. Di'elah. Imanan asluhu imanan ala wasni if'ala. Ubdilatil hamzatu saniyah ya'an yu'ya badal kasro. Kenapa yu'minu tidak jadi yu'minu? Wong sama-sama sebelumnya ada dhammah. Kalau sebelumnya fathah kan jadi alif amanah. Sebelumnya kasroh jadi ya imanan. Kenapa yu'minu tidak di'elah? Imam Asim ya aneh, yuk minum enggak di'ilal, amanah di'ilal, imanan. Amin di'ilal, wailaka amin, dari kata amin. Akhirnya, dua murid ini protes. Jadi Imam Asim jawab, wustah jong, kue ngajimu jubar. Kue ku subah tak wajak nor guruku sing jenis zirin bin Ubes. Kue hafiz tak wajak nor guruku jenis Abdurrahman sing As-Sulam. Wes rasa tak kok meneh. Nah, semenjak itu terus angin menikiro atu Asim ala riwayati. Hafiz to bi riwayati. Sama tak ceritanya, zaman Nabi Sugeng itu ada riwayat. Wong Bedui itu muhammis, orang Bani Tamim itu suka hamzah. Jika kalau manggil Nabi itu ya Nabi Allah. He wong sing nyeritakno tentang hukum Allah. Karena Imam Asim baca ya gitu, di fi'ilnya Nabi ibadi ani, Nabi nyeritakno sih. Amma yatasaalun anin nabailah. Jelas itu mahmuslah. Tapi pas bilang nabiyun itu ditakfif pakai ya. Makanya masyhur di kira asafah wa quraisyun lam tuhammis wa banu tamimin tuhammis. Orang Quraisy itu gak suka hamzah, banu tamim suka hamzah. Sehingga kira ada kuf'an, ada kufu'an, ada kufu'an. Hus'an, karena ya jelas matinya haza'a ya haza'u mesti hus'an. Kalau Mas Hadir senang aneh kafaro yakfuru takfiron, niatnya elek. Ini sorof betul, bukan niat nyerang siapa-siapa. Ini benar-benar sorof, benar-benar. Gak punya kepentingan. Sehingga Ja'far al-Asir atau dibacakan Ja'far al-Qari, bacanya ya. Minan nabi'in, ya ayuhan nabi'u. Dan kita nyaman, kita sebagai peneliti tafsir nyaman. Karena terus jelas maknanya. Ya ayuhan nabi'u, he wong sing tukang nyeritakno ketentuane Allah. Misalnya kena khitab nabi. Nyeritakno sira ibadi ing pira-pira kawula ingsun anni antal ghafurur rahim atau wa nabbihum lan nyeritakno sira hum ing wong akeh antuif Ibrahim tentang tamu-tamu ini Nabi. Kita tahu kalau nabiyun adalah ya-nya bukan asli dari hamzah adalah karena ada kiraannya munafik. Imam Nafi' seperti itu karena tertular dan tamim. Mboten terpapar. Wah, lagi-lagi karena baca. Makanya ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa zikrallah wa mawalahu wa aliman wa qaumtan. Karena kalau orang enggak baca itu mesti ribet. Ya, saya bentuk takdim saya ke keluarga Matole, ke keluarga sini. Meskipun ibu saya gerah karena andekan beliau sadar juga pasti nyuruh ke sini karena termasuk spesial memang di antara bapak itu walau wasiat itu pokoknya sarang kajen nasem kudus sudah ulang. Makanya bapak ini tadi saya cocokkan sama hati, bapak saya itu nasibnya agak sial. Punya guru tiga itu keluarganya ibu semua. Di Tuban ngaji ke Yisubedi ya keluarganya ibu, di sini Basal Badullah ya keluarga ibu. Karena ibu saya masih turunan Batu Muntamakin lewat Mbak Asnawi sebuah apa, kudus. Terus di Lasem ngaji di Mbak Mansur, Mbak Mansur ya keluarganya ibu. Karena Mbak saya kandung itu namanya Fatimah, itu punya abah itu namanya Mbak Kholik. Kholik itu nama besarnya Idris itu bin Umar. Umar itu ya Lasem. Maksudnya bapak itu enggak pernah berani sama ibu. Karena punya guru tiga itu keluarganya ibu semua.
Makanya bapak berdoa, muka-muka nasib pemerakoyo aku. Istri saya itu orang Sidogiri, saya alhamdulillah tidak pernah ngaji di Sidogiri, jadi aman. Nah tukaran itu bapak. Jadi bapak itu karena punya guru tiga itu semuanya keluarganya ibu. Jadi pertama ngaji sama Ki Zubedi Hatam, terus sama Mbak Zubedi diantar ke sini, di Ibadullah. Ki Zubedi juga keluarga sini karena Ki Zubedi itu punya ibu Hafsah. Hafsah bin Maksum bin Soleh bin Mbak Asnawi Sepuh. Saya sama Mas Nadiem kira-kira sebuah Mas Nadiem, cuma gara-gara beliau agak gelotok jadi saya tidak sopan ya. Tapi ya tadi di dunia wali itu banyak yang memang menyembunyikan kesolehannya. Jadi saya itu bingung ini yang wali apa yang asli tidak soleh itu. Jadi di dunia wali itu memang ceritanya aneh-aneh. Ada orang itu tukang kolak homer, tapi jadi wali. Dulu lah, tapi kalau sekarang uangnya enggak cukup. Jadi ada satu kampung yang dapat suplaian homer itu dibeli. Setelah dibeli, dilarutkan di sungai. Sehingga lama-lama agennya itu janggal. Loh kampung situ pes, tak kirimi arak terus kok enggak ada yang mabuk. Ternyata supaya kampungnya enggak kena mabuk, ditebas dia terus dibuang. Jadi wali. Dohirnya ya penebas arak tadi. Ya apa Mas Nadi begitu saya enggak tahu. Ini kan misteri ya. Jadi memang dunia wali itu aneh. Ada Abu Yazid Al-Bustami pernah tanya sama ya Allah yang nyaingi saya, makam saya itu siapa? Ditunjuk, itu yang tidur pinggir kamu. Ya Allah ini kan pegawainya tidur, kenapa saya yang tahajud terus masa setara dengan ini? Ya tahajud terus, itu tetap mergongan ke paku, aku nak kira tahajud tak salah. Iki ngerti, nak aku itu api. Mana itu tinggal tunggu. Jadi aku ibadah terus, itu rontok nganggep-nganggep aku, rapati api. Ya ada ilmu gitu, ya aku ikuman. Nah saya ini kan khawatir, jangan-jangan Mas Nadi baca itu. Wah, kalau baca itu ya repot, maksudnya saya ini kan ilmu lagi-lagi. Ya cocok tidak cocok ini ilmu. Makanya ilmu itu kan ya sudah. Saya itu enggak suka orang munafik, tapi kata Allah, wa yu'adzibal munafiqina iku insya'a au jatuh. Ya sudah, kita mau tegas gimana, potensi Allah bisa menutup. Saya pernah sowan sama Mbak Mun tadi. Wer madzhab yang jelas corot yang kota panjenengan terkenal ya tegas jaga mun kuyu kuyu wer madzhab saya kebetulan yo rada pinter bola iki nggih madzhab panjenengan laisa ala kamnal amri seun au yaqub alim ai ora jelas Allah dhewe iku ngadepi wong fasik ora jelas maksudnya ora jelas iku kadang maringi tobat kadang yo nyekso mulane aku melok ora jelas wong yo ora ro dadi ora jelas iku yo madzhabku. Berarti ra jelas nggih jelas ya yo kira-kira gitu. Terus bareng ning era modern roh Mas Nadiem yo ra jelas iki koyo mbah ngono. Jadi terus ribet kan nganal ilmu lagi-lagi ilmu. Yang bisa menjelaskan itu ilmu. Yo coba kamu misalnya menfonis kayak tadi yang cerita orang yang diinjek. Kenapa sifat saya tinggal menyiksa? Saya ini ghafur kata. Mang zalladzi ta'ala alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang menjamin saya tidak maafkan? Saya maafkan. Wa ana ana akhfir wa ana uadzib kata Allah. Tapi ini sifat saya kok tinggal satu mesti uadzib ini gimana ini yang hilang kan satu yang yakfir. Ya sudah Allah nyifati dirinya. Nah itu termasuk kenangannya bapak sama Mbah Dola. Bapak itu pernah didawuhi Mbah Dola ini sakser sekarang. Nur ke jogeman nyifati Allah ora kaya Allah nyifati piyambak ning Quran. Jadi di antara wasiatnya Mbah Dola ke bapak saya masih ingat betul. Kaya jogeman nyifati Allah kecuali sifat sing dikenal no Allah piyambak teng Quran. Setelah saya ini mengaku badab Imam Sakroni lah, setelah saya alim ternyata betul. Saya nuruti emosi mangkel sama orang fasik. Saya nuruti emosi benci sama orang munafik. Tapi bareng maji Quran wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuub. Ya sudah Allah yang Tuhan saja bisa. Soal mangkel ya saya karena saya basyariyah tapi tetap nganggep potensi diberi. Ini terakhir saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila inna majusiyan istadofa Ibrahim al-Khalilah. Faqala lahu in aslamta adoftuka. Kalau kamu Islam malam ini tak jamu. Karena dulu enggak ada warung, semuanya padang pasir. Sekali enggak bisa makan ya enggak bisa makan. Faqala al-majusi. Idza aslamtu fa ayyu minnatin takunu laka aliyya. Famarra al-majusi. Fa wahallahu ta'ala ila Ibrahim alaihissalam ya Ibrahimu. Ya, lam tut imhu illa bitahyirihi dinah. Lam tut im orang yang keimangan siro. Ini atama yut imu apa? Kita aman sih. Perkara sorof tok ini. Dia itu sorof tapi niatnya elek. Kalau saya ini betul niat pengen.
Maksudnya ada yang disindir. Kalau saya sorot betul. Lam tut'imhu illa bitahyirihi dina wa nahnu mundu sab'ina sanatan nut'imuhu ala kufri. Malah 70 tahun. Dekne umur 70 tahun tak keimangan terus lagi sungi iki iso mangan jalur kowe kowe syaraté Islam. Padahal tau tak keimangan 70 tahun tanpa syarat Islam. Wa nahnu mundu sab'ina sanatan nut'imuhu ala kufri. Falau aduftahu lailatan madza alaika? Usah keimangan suwengi, tidak nganti ke Maret. Mada alaika masalah yo. Suwengi wae, aku malah 70 tahun. Terus famar roh Ibrahim alaihissalam khalfal majusi wa adofahu. Faqala lahul majusi ayu se'en kana sababu fil ladhi badalaka. Fadhakara lahu dhalik. Menyebut, saya ini ditegur Allah. Faqala lahul majusi ahakada yu'amiluni sumaqala a'rid aliyal islam fa'asna. Di sini agak saya janggal itu pakai hamzah kotak. Saya jadi bingung karena a'radu yu'ridu irodan bingung. Mungkin naskah yang benar itu arid ya, karena dari kata ta'rid ya. Nah itu kayak sosorok perkoro ya, gitu. Jadi saya mohon sekali karena apa ya, saya betul-betul ingat betul ya wasiat-wasiatnya Bapak tentang Madhulah. Di antara kalimatnya itu tadi nur kejugeman nyifati Allah ora kaya Allah nyifati ning Quran. Jadi akhirnya saya ini kalau mau ngadepi orang fasik ya nyari Allah gimana dengan orang fasik. Ya ada inna wa lahil qawmal fasikin ini. Tapi ada tadi wa yu'adzibal munafiqina insa'a au yata. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani itu kalau ngarang kitab misalnya wasbir nafsaka ma alladziina tu'na rabbakum bil ghadati wal asyru tu'na wajha terus sampai wala ta'tu enakan bungkus wala satruse itu adalah orang kafir namanya ini. Tapi aslamu wa hasuna islamuhum. Tapi akhirnya mereka Islam wa hasuna islam. Jadi itu termasuk sisi hebatnya Syekh Nawawi Bantu. Jadi misalnya wala tuti man afalna qalbahu an dzikrina wa tabahawa. Maka amru furud. Beliau menangkan ini Uyainah bin Fison sama ini. Tapi akhirnya orang itu fa aslamu wa hasuna islamuhum. Akhirnya kita menjadi tahu ternyata orang yang sedang kafir bisa Islam. Nah, tapi kita sekarang kadang latah. Kalau benci sama orang seakan-akan Allah pasti yu'adzibuhu, tidak mungkin yaghfir. Beliau itu yang enggak boleh. Makanya man dzalladzi ya'ta'ala 'ala fulan ala aghfiru dzunuba qad ghafartu dzunuba wa ahbattu amala. Saya melebur di sana dia, tapi kamu malah amal baik kamu sujud tak habis. Karena kamu mensifati saya dengan sifat yang korup, yaitu Allah bisa yaghfir, tapi kamu hanya sifati hanya yu'ad. Ya. Maka kita tetap mensifat Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Saya kira demikian, sekolah niki langsung pamit sama kalian mas saya karena memang waktu yang ditoleransi fikih hanya pas karena saya nanti langsung ke ibu, saya ingin niru tadi Uwais Al-Qarni sekarang sementara dibaca Al-Qarni meskipun ada khilaf Al-Qarni dan Al-Qarni tapi kalau untuk sementara wajib Al-Qarni. Mohon maaf sekali dan mohon nyuwun semoga ibu saya diberi yang terbaik insya Allah sekolah mergi sepundi semanjan. Jadi sepoknya kalau berkali-kali sholat hajat menentang Allah as'aluka ya Allah kulal khairat intak kami ibu ulam di umum beten sakit maupun-maupun di depan Allah namun nyuwun yang terbaik bagi Allah subhanahu wa ta'ala nyuwun hadiah Fatihah Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.